Apa khabar semua sahabat-sahabat? Hari ini, pagi ni saya nak buat sarapan bihun goreng kicap. Inilah dia bahan-bahannya untuk buat bihun goreng kicap. Yang ni bihun, kicap, kicap apa-apa pun tak apalah. Ini saya ada kicap kipas udang dengan sos tiram, kubis, telur. Telur ni buat hiasan separuh. Kita masuk sekali dalam tu separuh. Tu sawi, toge, tomato yang dipotong-potong. Tomato buat dua, satu untuk tumis, satu untuk tabuk yang ras. Lepas tu ni fish cake yang dah potong-potong. Ni cili kering yang dah direndam. Ni apa? Udang kering, bawang putih, bawang merah, halia, serai, serai sebatang ni. Nanti kita blender semua yang ni. Ni blender semua. Ni blender semua ni, blender. Ini untuk hiasan. Ayam, isi ayam yang saya dah potong-potong. Itu dia bahan-bahan untuk mi goreng kicap. Okay. Kita blender dulu bahan-bahan yang untuk ditumis. Okey, sahabat-sahabat, kita mulakan menumis. Minyak. Saya buat lah. Bila dah naik, masukkan bahan-bahan. Ini blender tadi. Saya bubur kuih ayam sikit. Kuih ayam sikit. Baru je. Thank you.
lembut tomato ni, bagi dia rasa dia tu. Bubuk ayam, tekan sedikit air. Tambah lagi. Masukkan batang sawi. Kubis. Airnya akan serap. Kita masukkan sos. Sos dalam agak-agak dalam setengah cawan kecil tu. Ini sos tiram. Sos tiram dalam 2 sudu. Bubus cukup rasa. Secubit garam untuk bagi rasa sebab kicap dah masin. Dulu gula sikit, ganti aja dengan motor. Masuk sawi. Kacau-kacau.
Dia dah separuh masak. Kita masukkan tauge. Okey, dan tomato. Kita coba ini. Bihun kita pun dah siap. Itu kita buat telur dadar. Kita pun gulung-gulung telur dadar tu, kita tabur atas dia. Kita masak telur dadar. Kita rasa telur dadar. Ini bihun yang dah siap. Okey. Keluarkan dia. Okey, sekarang kita potong-potong telur ni untuk ditabur ke atas. Dah siap. Kita bubur. Kita taburkan. Cabai. Cabai. Kita bubur telur atas dia. Okey. Inilah dia sahabat-sahabat, mi goreng kicap saya yang dah siap. Okey. Sahabat-sahabat, selamat menjamu selera semua. Okey, kita jumpa lagi di lain resepi. Okey, bye-bye.